Oke guys, kita lanjut nobar ya. Kali ini kita udah ditemani oleh Babang Denoy dan juga Agung Rui Chen ya. Jadi menurut prediksi kita mereka bakal pick Rizik Zepis nih, main kri. Kita lihat. Nih, maaf ya Agung, emang suaranya kecil nih, udah gue maksin dari sini nih ya guys ya. Ya, oke. Mana gimana? Nah, lo harus gitu gue ngomongnya, baru gede suara lo. Lo harus gitu. Tangke lah. Lah, malok tapi. Badan semua. Bukan backdoor padahal mainnya main melo. Memang jarang kan pakai melok rasa? Jarang, mendingan Rizik kalau melok sih. Melo. Mungkin bulu badan kali. Rioma, yuk. Malok support. Floren ada enggak sih? Ada lepas. Mana sih Floren? Iya, pasti lepas kan Floren kan? Rioma. Buat lawan Torne ya. Ayolah ses lah satu sama dulu lah. Fenix. Wah, mainnya jadi jauh banget, jadi beda banget ini DG-nya. Bisa kri-kri loh padahal loh. Gak bisa nahan kri-kri loh itu tadi kiri. Udah kebuka Ormar gitu. Jadi Lindis Torni. Apa dia emang mau main 2 archer ya dari awal ya? Pick-nya 2 tank juga. Wih, Ormar KFC. Melo Malok Air Ijean Wanzi. Gue pegang ses lah inilah. Ayolah tutup di early lah gamenya lah. Gue masih DG sih ini sih. Ses early-nya kuat banget sih, tapi kalau lewat sih udah sih, lewat gamenya deh. Soalnya hero ses kan dikasih semua tuh, Palevi, Lander, Yomanya, Wanzi. Iya. Tapi early semua, Noy. Iya. Airi dikasih hero burst. Si Jian. Si Jian kasih hero burst loh, Airi. Kan hero-hero kayak Roxy-Roxyan ini. Harusnya ya. Lu ses juga nih jadinya nih? Nggak, gua tetap DG. Lu gimana, Gung? Mana si Agung ini? Ya Agungnya lagi berak kayaknya guys. Si Faris sekarang udah berani buka kancing satu, Noy. Udah pede dia. Gak pede. Aman ya nungguin. Loading. Wih enggak, gak lama ternyata. Dekoynya pakai round 2 lagi kan. Ah, ayolah agresif lah. Ya ampun. Masih pagi. Baru mulai. Pak Levi jago nih. Hari-hari. Masa ses mulu dah. Paus. Tahu Noy, kenapa sih ses masalahnya Noy? Hah?
koneksinya kayaknya nggak dikasih, nggak dibayar duit buat beli kuota ya. Palevi sih bener main Elendor. Level 4 tekan langsung lindisnya dah, buset. Megap-megap itu. Tuh abis ini nih, langsung potong harusnya. Potongnya merah ya? Iya, potong merah. Potongnya aja merah ya. Garung bersih berapa biji noh? Iya. Ntar kali, level 4. Resiko. Abis satu bisa menang ses ini. Bisa. Wah takut dia memaloknya coy, takut. Kena mental dia memelo. Tuh. Tuh. Sakit banget. Iya. Ih, dari tadi berantemin deh. Pada punya flicker lo tadi kalau mau nasu tuh mati itu malok. Ya. Ya Jayana ya. Iya, Jayana nge-lag ya. Oh iya, Jayana enggak jalan tuh di base. Wah, woi pause aja lah Jayana nge-lag itu. Gimana enggak ada yang ngasih ada apa ya? Ya ampun, hilang berapa detik itu mereka? Satu wave, no. Aduh, hilang satu creep tuh. Ya, susah ada menangnya kayak gini mah. Ya tadi Malok tuh kalau Rio mau airnya mau buang flicker mati tuh Malok first blood. Gak ada yang mau buang flicker loh. Eh, cara nge-post di Streamlabs gimana sih, Noi? Nge-pause. Oh, nge-pause record. Kagak ada tombol pause-nya. Yaudah guys, gak bisa di-pause. Kalian nontonin aja pause-nya ya. Lu tadi nonton yang tipeng ke Genoi? Gak nonton semuanya, soalnya lagi di jalan gua. Lucu banget tapi ekstravaganza, anjir. Aduh, peng. Aduh, balik. Tapi kayak gini kena mental tau gak sih? Eh temen gue nge-lag nih, Nah ini jadi kepecah gitu fokusnya. Ini Jian masih nge-lag gak ya? Jadi pada ngeliatin Jian semua gitu ntar. Padahal misalnya Jian udah benar gitu, ntar tetap kepikiran. Ini mereka gak satu kota semua apa? Kagak tuh men, enggak gak main online. Ya maksudnya tinggalnya gak sekota gitu. Gak tau gue, kagak tau gue. Wah, itu tadi kalau mereka sabar di bus kena itu scrollnya. Mati tuh scroll. Ayo galakin. Nah, masih bisa nih digalakin. Dapat tower sih harusnya sih. Kenapa tuh ngelakin? Oh udah clear Roy, next wave. Wah, bisa dong di TP. Nice. Gak bisa dong, damage-nya gede banget emang. Mamon pakai apa sih? Feres ya. Oke, Mamon 1 lawan 3. Kuat banget ya Feres ya. Kita lihat nih, Nux-nya cosplay Axioretti nih. Gak bakal fight dia nih. Levelnya udah jauh banget Nux-nya tuh, makan mulu tuh. Udah level 8 sih. Yang lain masih pada 7. Farmingnya dibantuin. Cepet banget jadi. Dia masih tipis tuh sama ini si Valeri. Levelnya tapi di atas terus. Ya gak apa-apa, nunggu late game kan ntar ke counter. Oh iya. Udah saya tekan aja atasnya dapetin tower. Aduh. Sekarang DG yang nge-pause. Kapan yang nge-lag? Seksinya deh. Enggak sih.
Ah, udah gue. Menit 5 jebol itu atas. Nah, balik lagi ke atas. Tuh, pas menit 5 tuh. Gak bisa masuk. Wah, map hack. Kok bisa tahu ya si Fadel ya? Lihat mungkin. Sebelumnya sedikit gitu. Kayaknya PD banget dia tuh tadi ada orang situ. Wah, susah nih, susah. Fast clear dah. Eh, coy, harus berantem lagi nih sesnya. Saya mulai sama-sama cosplay. 4-1. Eh, Landora berantem dong. Kemarin kan ini si Ses menang lawan Dewa kan pas Axioratia lagi pakai Lindis juga kan nih. Towernya, astaga. Astaga, tower dulu dong. Pada berantem belakang. Eh, dapet. Wah, bagus banget bekunya. Kagak sinkron anjir, Pak Levi pengen tower temennya 4 biji perang coy. Call-nya gak masuk. Iya. Ya gimana nih lawan 2 archer ini. Ini string back tuh. Beuh. Galak banget Melo. Tower. Pak Levi objektif banget mainnya. Oh, tower lagi. Oh, birunya. Jangan ke steal. Aduh, dapet dong birunya. Oh, ayo PD-nya, masih kuat kita berantem. Ditabrak dong Mamelo. Ditabrak Mamelo pasti. DS-nya itu tinggal 6.000 ya. Ya ampun. Kok gitu ya? Aduh, panik mereka. Pak Levinya nih gendong banget ini. Joget mulu Pak Levi. Eh, jangan nyamperin Lindis di semak lah. Gila, ya, tapi rugi hitungannya. Iya, rugi. Rugi. Posisinya si Jaya tadi kejauhan pasang.
kanan kan ya bawah. Iya. Mau nyebrang dulu dia. Drake-nya kecolong soalnya. Masih bisa Noy, masih bisa nih, belum 15 menit nih, duit masih sama nih. Kalau enggak udahlah bye-bye lah ini DG lah. Kalau ke-steal lagi tuh. Airi bisa instan lindis sih Noy ya. Bisa, bisa. Kalau pas sebelumnya kali ini kan sudah. Iya. Heeh. Kalau airnya bisa masuk ke Lindy sih hilang sini. Tapi Drake-nya enggak dijagain, enggak guna tuh Drake. Nah, ya dia udah untung nge-steal sih. Makanya lepas ya. Iya. Game-nya masih panjang buat DG. Pasti kalau DG-nya mata ya scroll pasti ke Airi doang ini buat stop Lindisnya dimasukin deh. Iya. Yang bisa kopal dia doang pasti Melo maju ditabrak belakangnya juga. Wah kena semua. Bagus banget. Airinya nggak berani Airinya. Belum ada itu ya. Udah jadi Omni COD ya Airinya ya. belum sakit kurang apa Fenrir ya aja loh lama nungguin Fenrir. Lindisnya juga makan mulu nih, Lindisnya tajir anjir. Bagus sih dia sekalinya scroll kena Melonya nggak takut buat langsung loncat. Cepet banget responnya. Bingung. Saya ngeliat dulu siapa yang nongol. Lindis yang nongol. Desa di start DG dong. Elandora di bawah. Tau gitu Elandora push bawah aja udah yang 4-nya tahan recall nih. Dapetnya 2 dia. Wah hilang dah rata. Selamat semua dong. Tower hilang berapa nih? Gak bisa sih Rensha Landor sih gak bisa clear grip sih. Udah game DG sini. Ayo semangat Pak Levi. Aduh gak bisa ngejar. Full item Lindisnya, ey. Aduh, gimana Noy? Menang ini Noy, SS gak mungkin ya? Bisa kalau Airinya pinter ambil posisi loh. Gak ada posisi sama udah jadi Fenrir itu, Airinya coba gak berani masuk. Posisinya nggak berani dia, nggak sepede itu, oh bisa dia aku itu. Kalau satunya kalau kena tuh kroyokan tinggalin masukin sepede itu aja kan. Iya, des lu pasti reset dah. Iya. Mereka
Lah abis ini nungguin tornya jadi, udah kagak mungkin bisa balik anjir, tornya jadi juga. Malah sebelum masuk akhirnya mati duluan. Mati duluan itu, kena berapa hit anjir motornya Lindis. Disimpen itu skill 2 nya Krixing. Gak dijamin gua buat Airi masuk. Itu pada ngeras item survive semua itu CC pada mau bikin boy, udah bikin Arctic Ops. Oh, satu, lima orang di zoning mah scroll. Hilang scrollnya. Oh, masih ada Arctic Orb, cok. Tapi Andres udah hilang. Ah, tuh airnya tuh, airnya tuh. Ah, tapi ada Dark Blessing. Wah, mati Mario mah, cok. Ada boy. Aduh. Rata udah malin ini semua. Tinggal dibersihin. Wah, dapet dong. Elandornya emang jago sih. Aduh, mundur. Wah, itu Lindisnya dari Dark Blessing, boy, Dead Cycle masih mati loh. Cuman telat anjir dari tadi sumpah kayak begini dah. Iya, enggak seberani itu. Heeh. Malok Feras loh, enggak bisa clear, enggak bisa push anjir. Ah, clipnya enggak habis juga. Aduh. Gila, enggak mati loh. Mati. Wanzi. Clipnya lepas. Ah, ini kalau comeback sih terlalu GG sih saya sih. Ini logikanya udah enggak bisa comeback anjir. Harusnya enggak bisa ya, coba di satu lagi akhir yuk. Boy-nya cooldown semua nih. Eh, mereka bisa menang nih Lindisnya cuman bawa slaughter doang nih. Tadi dia bunuh Lindis 3 kali aja bisa. Oh iya, ada dapat cooldown. Cooldown defense juga kan, by time dah. Wah, ada tickle. Aduh, Hercules nggak guna dong. Ayo. Gimana nih? Ayo tabrak. Ormarnya langsung ke tengah. Itu DS-nya tuh free tuh 11.000. Nah, gitu kan dari tadi. Airinya bener. Wah, Riomanya noy, dapat 2 noy. Wah, ke cancel DS, tapi masih ada Thorn nih. Thornnya juga penyakit nih. Thorn darah masih full. Buset, sakit banget grip-nya. Diamnya. Cari Jean. Terus udah ada ulti lagi kok. Tuh mati tuh. Enggak berani dia majuin lagi. Hah. Ah, nih. Aduh, enggak dapet dong. Majuin. Ulti. Nah. Mati. Oh, gila. Emang rusak Airi. Waduh, aduh dapet doang lagi. Enggak ngotak anjir Airi, cok. Sekarang ya di nerf ya, tetep sakit tuh. Di nerfnya cooldown ulti doang. Sakitnya mah sama. Tapi ultinya rusak banget sih, Noy. Lu ngulti gak bisa dibunuh sih udah tuh. Eh, bantuin, Noy. Oke, saya belum mau ngalah nih. Oke, Alindis punya boy lagi ya. Aduh, akhirnya punya boy juga. Airinya nih. Penyakit nih. Tumbel dia mau ya. Ini dia, Noy. Enrage-nya.
Dapat Wanzi. Oh, Dikoyo udah buy time tuh padahal. Oh, dapat. Lindis ya, boynya hilang. Bunuh lagi. Ayo lo masih ada arti korp. Nah, hilang juga kriksinya. Dua archer tapi nih. Wah, keculik, cok. Wanzi. Dead single. Der. Kena, cok. Sisa satu. Ayo ada Drake di bawah. Ada Elandor. Wah, gila, doi. Gila. Pak Levi sama si Wanzi sama si Jayan sih. Gendong banget sih. Oh, lewat mid aja mereka ternyata. Ayo, yuk. Feres doang ini. Terus, bisa. Terus. Jagain creepnya. Oh, bisa sih. Ayo dong, terus dong. Bisa. Enen. Wah, GG. Ini orang pakai Landrum malah bisa menang lawan Lindis, anjir. Akhirnya dua sepatu gak tuh terakhir, anjir. Hermes Gilded. Biar rotasinya cepet dia. GG. Gak kekejar dia. Abis beli boy dijual ganti Hermes. Anjing. Ah, Montok gak bisa lolos dah kalau kayak gini ceritanya. Udah goodbye Montok sih. Susah.